Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reba si patokong, mali si parape, malilu si pakainge. Aja tak lupa isyapo subscribe, like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keriba saudara-saudaraku. Kali ini kita mau acarai, tapi sebelumnya itu saya perkenalkan dulu. Nama saya adalah, kebetulan biasa orang panggil saya Amsir. Nah, kali ini kita mau wawancarai salah satu orang yang pernah membuat semacam banyak perang. Maka dari itu kita mau panggil dia Saudara Ronald. Ayo masuk, tamat nih main. Tamat nih main. Ya, assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Luar biasa. Biasa, insyaallah. Bagaimana kabarnya? Saya alhamdulillah baik. Kebetulan saya itu sudah lama tidak lagi beradu acting lagi bersama Anda, dan alhamdulillah ada kesempatan. Ada kesempatan pada hari ini untuk mengikuti podcast yang dimana channel yang kebetulan saya pernah beradu acting, iya, inilah namanya Diam-diam sih. Jadi saat ini karena kebetulan film sekarang kita itu tidak lanjut. Kenapa? Karena kebetulan pemainnya salah satunya lagi sakit nih, baru sehat. Namun saya mau tanyakan ini, bagaimana rasanya? Rasanya itu ketika beradu acting dari beberapa adegan, kemudian beberapa peran ini. Jadi begini ya, perasaan saya sebenarnya sih awal-awalnya pada saat beradu acting, iya, di depan kamera itu, saya itu sebenarnya orangnya pemalu. Iya, saya itu orangnya pemalu, tapi pada saat saya diajak pertama kali untuk melaksanakan satu proyek, yaitu pembuatan serem bahkan tidak salah, iya, di 3 tahun yang lalu di MTS Al Mubarak dan Cipi. Bukannya 4 tahun? Empat tahun. Oh, iya. Nah, maklumlah, lama sekali saya tidak beradu acting lagi dengan para sahabat-sahabat saya yang ada di channel Andrea Mesir. Saya rindu sekali untuk beradu acting kembali. Dan disitulah rasa senang dan rasa bahagia itu yang saya dapatkan itu pada saat para penonton itu merasa terhibur, merasa bahagia dengan tingkah-tingkah yang kami lakukan, walaupun kami sedikit malu sih sebenarnya. Yang penting bukan malu-maluin. Dan alhamdulillah kadang kami malu-maluin juga. Wah, luar biasa. Tapi yang pertama ini perang yang kebetulan itu saya ingat Wasandro ya. Ini Wasandro ceritanya sangat lucu. Iya. Waktu itu kita cuma duduk-duduk cerita-cerita dan salah satu teman kita namanya Iskandar ya, yang kerja di kantor camat Ulawu gitu. Dia tuh ngomong bikin satu proyek, karena waktu itu dia masih kameramen ya di channel ini. Dia bikin satu proyek, yaitu namanya Wasandro. Wasandro ini ya, saya sempat menolak untuk menerima peran ini karena syutingnya pada saat itu saking identiknya dengan hal-hal mistis ya, kita lakukan pada saat malam hari. Iya. Dan tapi banyak masyarakat yang menyukai peran tersebut. Sebenarnya peran tersebut itu adalah peran-peran antagonis campur peran-peran yang komedi. Iya. Dan itu paling lama saya perankan itu peran Wasandro. Iya. Tapi waktu perannya itu biasanya kan namanya identi horor-horor. Masalah-masalah. Iya. Gangguan-gangguan gitu ya. Oh, kalau gangguan-gangguan itu sih kadang sih kita laksanakan, walaupun ini video atau rekaman ini
berunsur komedi dan ya. Tapi kadang sih ada gangguan-gangguan mistis yang kita alami, seperti pada saat ada adegan waktu itu ya. Saya ingat pada saat jam 4 itu, saya tidak tahu harinya ya, saya lupa ya. Di situ ada peran di mana saya ditelepon. Kalau tidak salah saya ditelepon ya. Dan pada saat itu telepon yang kita gunakan itu ada dua. Telepon yang satu kita letakkan di meja. Tapi pada saat kita mau mengambil gambar, tiba-tiba telepon yang satunya menelpon. Padahal yang telepon yang satunya tidak ada yang sentuh satu sama sama beberapa kru, tidak ada yang sentuh. Saya pun sempat mau melarikan diri pada saat itu karena saking horornya dan gangguan-gangguan lah pastinya ya. Apalagi kalau kita laksanakan syuting malam. Iya. Itu banyak sekali. Ternyata saya baru tahu ini. Baru tahu. Iya, setelah malam di wawancara. Iya, ada waktu itu. Sore, waktu mau berangkat ke SD berapa itu? Yang ada di Ningo sana. Oh, yang Tadang Palie. Ya, pada saat pembuatan Sanggrak Lame kalau Sanggrak Lame. Ke persekolahannya itu kalau tidak salah Pak Ji, siapa itu namanya itu kemarin itu yang minta supaya kita jalan-jalan ke sana. Saya lupa juga namanya beliau, Pak Ji. Mudah-mudahan sehat-sehat lagi Pak Ji. Iya. Oh, Pak Ji Arsa. Apa kabar Pak Ji? Sehat-sehat Pak Ji. Lain kali panggil lagi Pak Ji. Kita kangen ini. Luar biasa. Sandra lame Pak. Ya kapan saya juga cerai lagi. Oh iya, oh maaf. Jangan terus saya di kamera. Jadi setelah itu terkadang itu antara kameramen dengan pemain itu sering ada cekcok, ada apa ini? Ya itu, itu kadang kita kenapa bisa kameramen dengan pemain itu kadang cekcok karena kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik. Namun saking jagonya kita para pemain-pemain di luar sana ya. Itu pakai script naskah. Kalau kita tidak pernah. Itu susahnya kalau kita mau sinkronkan dengan kamera, dengan pikiran. Jadi kita tidak bisa. Tapi sebenarnya kita kalau berusaha dan kita sih cekcok, tapi tidak pernah bermusuhan. Iya, kadang itu sering kejar-kejaran gitu. Iya. Gitulah Pak. Ya terkadang itu pusing yang pas sutradara itu. Iya. Kita maklumi sih Pak. Sebenarnya bukan apa-apanya. Kita pemain itu kadang stemme, kadang tidak stemme. Apalagi maaf ya, saya juga kan orang yang sibuk. Sibuk dari mana? Kemudian itu kan setelah Wasandro sudah tidak ditayangkan, sudah habis masa aktifnya. Walaupun penonton ya alhamdulillah banyak. Tapi ya kan saling berganti pemain, saling gonta-ganti, akhirnya sampai sekarang itu. Namun ada film yang paling masyarakat paling suka ini, yaitu filmnya Siri. Wah, itu. Wah, ini Siri. Saya saya juga sangat suka dengan video atau film ini. Yaitu Siri, di mana saya di situ juga beradu peran dengan beberapa orang yang bisa dikatakan sebenarnya belum dikenal Udi Ulaul. Tapi berkat film-film yang kita buat seperti itu, mereka sudah mulai dikenal di mana-mana. Dan alhamdulillah kalau tidak salah film tersebut juga atau video tersebut itu sudah sampai ke Malaysia Tawau. Iya, betul. Ini ada berapa? 3 episode ya? Iya, ada 3 episode. Kalau episode pertama itu saya belum muncul pada saat itu. Ini episode kedua. Kedua dan ketiga baru saya muncul. Iya. Namun kita mau teruskan ya. Teruskan namun tidak bisa karena pemeran dari Wasula itu. Bukan Wasula. Peta Sulai itu sedang ada di perantauan di Papua sana. Namun kita mau buat kembali ya
semacam begitu film. Ternyata masyarakat banyak yang suka, malahan mereka memberikan support. Tapi ada juga komentar yang tidak sedap, tapi ajukan saja. Ya, beginilah, kalau kita beradu acting itu dengan membuat konten-konten itu pastinya sih. Iya. Pastinya ada yang tidak cocok dengan pemahaman kita, ada yang tidak suka dengan kita, tapi mungkin cuma 1-2 orang aja sih. Iya. Kalau yang merespon dengan baik itu banyak, ada pejabat-pejabat juga bisa merespon dengan baik. Wah, luar biasa. Iya. Namun nantinya kita akan buat lagi semacam film seperti itu. Namun untuk sementara kan belum. Namun nantinya akan dilanjutkan ke sekolah. Pemerannya lagi kita. Oh ya, insyaallah. Iya. Pak masih ada? Disampaikan tandanya campur ini. Baiklah, saya narasumber yang ada di podcast ini, saya minta kepada seluruh penonton yang menonton video ini, walaupun Anda kenal saya, tapi mungkin Anda tidak mengenal cerita saya, suka duka saya untuk membuat beberapa konten yang ada di channel Andi Amri Amsir. Jadi saya minta para penonton untuk mensupport kami dalam pembuatan podcast ini dengan cara like, share, dan subscribe channel yang ada di Andi Amri Amsir ini. Mohon bantuannya kawan-kawan, biarkanlah orang Ulawen bisa berkarya dengan tenang. Orang Bone tentunya. Terkhusus orang Bone. Iya. Nanti kita tunggu aja sambil podcast, sambil main film. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.